Hello. Eso era ya de dengar. Terdengar, Dengar, terdengar Pak. nggak, Pak? Yap, oke. Well, thank you very much. Welcome back to my session. Ini udah ada mahasiswa asing yang gabung nggak? Belum ada, Pak. Ada berapa orang sini yang masih asing? Ada tiga, Pak. Siapa aja? Ada Astu, Chol Abraham, sama Cecilia. Oke. Kita akan diskusikan ini di sesi ketiga ya. Kita akan coba diskusikan terkait dan konsep sejarah dan juga legal context of Indonesian nation. The urgency of the flow of the history of the Indonesian nation. First of all, saya ingin membahas atau membedah sedikit tentang periode atau sejarah, bagaimana sejarah rumusan Pancasila, the period of proposal of the Pancasila. Jadi proses untuk kemudian menjadi Pancasila sebagai dasar negara itu prosesnya panjang dan terjadi perdebatan yang luar biasa pada oleh para pendiri bangsa pada zamannya, sehingga memunculkan hasil sebagaimana yang kita tahu hari ini. Itu adalah proses yang tidak mudah dan itu terjadi perdebatan yang sengit antara para pendiri bangsa dari berbagai kelompok. Ada kelompok nasionalis, ada kelompok religius pada saat itu yang kemudian akhirnya menyepakati rumusan Pancasila yang kita ketahui hari ini. Before the period of proposing the Pancasila, Indonesianalism had developed in the emergence of Indonesian association and accelerated after that. Itu sejak dimulai sejak tahun 1928 ya, sampai kemudian itu sudah mulai terjadi. And this is the timeline ya, bagaimana 29 April 1945 diawali dengan pemerintah Jepang establish the PUPKI, Investigating Agency and Preparatory of for Indonesian Independence. Jadi PUPKI itu dibentuk tahun 1945, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tahun 45 bulan April ya, tahun 2045, tahun tanggal 29. Kemudian Mei sampai Juni, 29th of May until 1 June 1945, BPUPK the first trial with the subject matter national basic candidates. Kemudian di tanggal 1 sampai tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni, BPUPKI menerapkan apa yang maksud dengan first trials. Ya. Jadi yang uji coba pertama yang dinamai dengan National Basic Candidate. Jadi ada
draft awal yang di konsep ya oleh Ibu PKI pada saat itu yang disebut dengan National Basic Candidates. Okay, and then ini perkongsian dari Pancasila. PPKB session 29 on May 29 until Mr. Muhammad Yamin formulated the five foundation of the state. Jadi Profesor Muhammad Yamin memformulasikan lima dasar dari negara kita. Five foundation. Jadi ada national fairy, humanity fairy, divine fairy, fairy of the nation and people's well-being. Jadi national fairy itu artinya kesamaan secara nasional, kesamaan negara, kesetaraan negara, kesetaraan secara humanitis, kemanusiaan, divine fairy, fairy of the nation, kesamaan bangsa, people's well-being. Dan ini konsep pertama yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. National fairy, humanity fairy, divine fairy, fairy of the nation, and then people's well-being. And then on June, dalam periode PPU PKI session pada 29 Mei sampai 1 Juni, pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno formulated the five condition. Kemudian pada tanggal 1 Juni, Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, memformulasikan lima dasar negara. Yang pertama adalah nasionalisme, internasionalisme, konsensus, social welfare, and culture definite. Jadi, sebelum kita mengenal Pancasila sekarang itu, memang berbagai perubahan, berbagai usulan dari berbagai tokoh bangsa dimulai sejak lama. Mulai dari usulan-usulan yang dibuat mulai sejak tahun 28 sesungguhnya, tapi kemudian mulai diformulasikan secara serius sebelum kemerdekaan mulai dari 29 Mei sampai 1 Juni. Sehingga mungkin kalian pernah dengar bahwa 1 Juni itu dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila karena konsep pertama yang dikemukakan oleh Bung Karno. Apa konsep yang ditawarkan oleh Bung Karno sebagai dasar negara ini? Ada lima ya. National, nationalism, internationalism, consensus, social welfare, and culture. Internasionalisme, internasionalisme, konsensus, maksud itu artinya demokrasi ya, social welfare, kesejahteraan sosial, dan keberagaman budaya. Jadi ini konsep yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni, diformulasikan Bung Karno tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian muncul alternatif. Mungkin kalian pernah dengar ada istilah Trisila yang lagi-lagi bukan awalnya menyampaikan ada Trisila. Jadi dari lima sila yang awalnya diformulasikan, alternatif lainnya adalah Trisila. Apa itu Trisila? Social nationalism, socio democracy, dan God Almighty. Sosionalism, socio democracy, dan God Almighty, ketuhanan yang maha esa. Nasionalisme sosial, nasionalisme, sosial demokrasi, dan kemudian ada tambahan lagi, alternatif lain. Bung Karno adds the value to mutual cooperation. Kerjasama yang saling menentukan, yang kemudian disebut dengan istilah Ekasila. Kasusnya itu ada penambahan satu, yaitu mutual cooperation, kerjasama yang saling menguntungkan, cooperation, yang kemudian disingkat dengan Ekasila. Jadi sebelum Pancasila itu pernah muncul istilah Trisila,
pernah muncul istilah Ekasila yang pada akhirnya kemudian yang disepakati adalah Panca. Nah, kemudian muncul pada tahun 45 Jakarta Charter, Piagam Jakarta tahun 22 tanggal 22 Juni 22 June 1945. There was a Jakarta Charter, kesepakatan atau Piagam Jakarta. Jadi di mana the debate of the basis of the state, perdebatan terkait dengan dasar negara dari skolarnalisme, Islamicalism, and Christianalism dari berbagai kelompok masyarakat atau tokoh-tokoh ya dari nasionalis, dari kelompok agamis, baik itu Islam maupun kelompok Kristen, itu ada perdebatan terkait dengan Pancasila, rancangan Pancasila yang disampaikan oleh para tokoh, termasuk yang disampaikan oleh Yamin, termasuk juga yang disampaikan oleh Soekarno. Nah ini konsep Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Kalau kita lihat sini, Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kebebasan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan ini harus dihapuskan karena sesuai dengan ini adalah yang tertuang dalam undang-undang ya. Dan perjuangan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan salam sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Republik Indonesia merdeka bersatu berdaulat adil makmur. Nah, apa yang sedikit berbeda yang diusulkan pada saat itu coba bisa kita lihat, kalian lihat di tulisan yang tertulis tebal ketuhanan kita perhatikan di sini. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ini persis sama dengan itu. Maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Esa. Kalau dalam undang-undang yang sekarang kita ketahui dalam UUD itu kan tidak begini narasinya. Dalam Piagam Jakarta itu disepakati di bagian ini berbunyi begini. Yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Ini hasil atau yang berbeda atau yang khusus dimunculkan berdasarkan Piagam Jakarta N45. Kalau yang bagian-bagian lain itu mirip sama dengan apa yang kita ketahui hari ini. Menurut dasar kemanusiaan ada persaingan dan kelihatan itu hemat serta dan wujudkan suatu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang menjadi ciri khas di sini ada kalimat, ada klausul yang mengatakan bahwa kedaulatan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Nah, itu tidak ada lagi, tidak tertuang sekarang dalam undang-undang yang sekarang karena ini hasil kesepakatan yang kemudian dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. Bagian ini Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Badan Penyelidik Usaha Persiapan. Jadi disepakati oleh Panitia 9. Soekarno, Ahmad Subarjo, Abdul Qahar Muzakir, Andres Maramis, Abi Kusno, Hatta, Abdul Hadi Hasyim, Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Inilah 9 tokoh bangsa yang ikut menyepakati Piagam Jakarta pada saat. Ya. Nah, kemudian nah, kalau kita lihat di sini, intinya di sini. Jadi,
ketuhanan, ya, divinity, ketuhanan dengan kewajiban untuk menjalankan ajaran Islam. Kalau yang lainnya sama, just and spiritual humanity, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, Indonesian Association, Persatuan Indonesia, demokrasi led by wisdom, sama ya. Demokrasi led by wisdom in the deliberation of the nation. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perluasan. Social justice for all. Keadilan sosial bagi semua. Jadi yang kalau piagam Jakarta itu yang berbeda hanya di sila pertama. Kalau yang sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam piagam Jakarta tidak hanya sampai kepada ketuhanan Maha Esa, tetapi ditambahkan dengan klausul dengan kewajiban memeluk atau menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Itu isi yang khusus ya dalam piagam. Supaya kalian juga apa tahu ya, ada sejarah dari Pancasila itu tidak seperti bimsalabim seperti apa yang kita ketahui hari ini, tapi prosesnya panjang dan itu memunculkan berbagai pandangan dan pendapat dari para tokoh. Oke, itu sedikit tentang sejarah. Sekarang kita masuk kepada the historical, sociological, and political source Pancasila dalam session kedua. Jadi Pancasila as the historical sources, Pancasila sebagai sumber sejarah, di mana Pancasila values already exist within the custom culture and which developed over time by the government. Jadi Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak awal ya, sejak nilai-nilai Pancasila within dalam custom, dalam adat asli adat kita, dalam budaya kita, dalam agama kita yang kemudian dikembangkan oleh pemerintahan zaman itu, pemerintahan pertama. Ya, contohnya, ya, bagaimana sejak awal memang negara kita mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Kuasa sejak zaman dulu. Jadi dalam sejarahnya memang masyarakat kita, masyarakat Indonesia percaya akan adanya Tuhan. Karena formulasi dari pembentukan Pancasila itu berawal dari sejarah. Sehingga ketika masyarakat Indonesia sejak awal memang mempercayai keberadaan Tuhan, sehingga ini menjadi satu bagian yang diangkat oleh para tokoh untuk dijadikan sebagai salah satu sila, dan itu menempati sila pertama yang paling tinggi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila values, nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan, sociologically exist in Indonesian society since long ago. Jadi nilai-nilai tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan itu nilai-nilai yang sudah ada sejak lama, yang berkembang di masyarakat, yang sudah ada di masyarakat sejak lama. Sampai sekarang. Apa contohnya? Misalnya nilai-nilai gotong royong. Nilai gotong royong itu sebagai refleksi, sebagai bagian dari sila kelima itu sudah terjadi sejak dulu kala. Malah sekarang nilai-nilai gotong royong itu sudah mulai memudar di antara masyarakat. Karena kehidupan masyarakat dengan perkembangan zaman, dengan teknologi yang berkembang pesat hari ini. I wanna check up student. Anybody student from international, from other country here? Kalau ada mahasiswa asing, saya mau pakai bahasa Inggris. Anyone from overseas student here? No. Belum ada ya? Coba dicek. Ya, belum ada kayaknya, Pak. Kalau ada yang dari mahasiswa asing, saya mau pakai bahasa Inggris. Total, kalau enggak saya campur ya. Oke. Okay. Ya, contoh yang paling sering kita rasakan sebagai bagian dari tradisi bangsa itu adalah tradisi gotong royong. Itu sudah sejak
dulu kala ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Karena itu ini diambil sebagai salah satu sila yang terefleksi dalam sila kelima. Ya. Kemudian the basic value of Pancasila assess and explore problem localism. Saya akan menjelaskan ini dalam sekitar 10 menit lagi ya, karena ini zoomnya memang terbatas untuk 40 menit ya. Saya waktu punya 10 menit untuk mengulas materi di pertemuan ketiga ini. Jadi the basic values of Pancasila assess and explore from local wisdom. Jadi sumber-sumber nilai Pancasila itu ya diambil dari local wisdom, kebijakan lokal atau apa istilahnya, budaya lokal, tradisi lokal, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk juga pengalaman. Misalnya an example is the citizenship values. Jadi nilai-nilai kewarganegaraan can be found via democracy way of life. Democratic way of life embodied with the spirit of kinship and liberation. Bagaimana nilai-nilai ini akan tertuang dan termaktub di dalam nilai demokrasi yang ada di negara. Kemudian kita coba sekarang masuk ke the urgency of Pancasila in the first stories of the Indonesian nation. What is the history of the Indonesian nation? Jadi kalau kita bicara tentang Pancasila, talking about Pancasila, Pancasila is used as the identity of Indonesian nation. Pancasila itu adalah sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagai identitas. Yang kedua adalah Pancasila as the personality of Indonesian nation. Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas, Pancasila sebagai personalitas. Yang ketiga adalah Pancasila as view of life, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. And then number four, Pancasila as soul, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima adalah Pancasila as sublime of agreement, sebagai kesepakatan yang tertuang di dalam setiap butir. Jadi Pancasila as identity, Pancasila as personality, Pancasila as the view of life, Pancasila as soul, Pancasila as sublime. This, ini semua adalah merupakan hal-hal yang yang menjadikan Pancasila ini menjadi sebuah ikon bernegara, sebuah tanda kita sebagai bangsa. Karena sekali lagi Pancasila itu tidak hanya sebagai dasar negara, sebasis of nation. Secara umum kita hanya pahami bahwa Pancasila itu dasar negara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga dianggap sebagai dasar, sebagai sumber hukum, source of law. Karena dari sekian banyak aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku hari ini, nilai tertinggi atau sumber hukum tertinggi itu adalah Pancasila. The top of the resources of law adalah Pancasila. Selain sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila adalah juga tadi ya sebagai dasar negara, tentu sudah pasti ya sebagai dasar negara kita, kemudian sebagai sumber hukum, karena semua hukum yang berlaku di Indonesia itu must be based on Pancasila, harus mengacu kepada Pancasila sebagai sumber, salah satu sumber hukum berbangsa dan negara ya. Sebagai dasar negara tentu namanya dasar ya, sebagai pondasi bernegara, kekuatan dari negara kita dengan beragam budaya, keberagaman bahasa, warna kulit itu sangat dipengaruhi oleh, sangat dominantly oleh bagaimana Pancasila ini yang mengikat semuanya.
Sehingga sampai sekarang, per hari ini, until now, kita masih diikat dalam negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pancasila itu adalah salah satu yang digunakan sebagai perekat kita di dalam keberagaman kita. Kita berbeda, kita beragam, kita macam-macam latar belakang sebagainya. Tapi kehadiran Pancasila sebagai basis of nation, sebagai foundation of the nation, ini mengeratkan keberagaman, keberbedaan kita di dalam kehidupan. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi karena perbedaan agama, diskriminasi karena perbedaan suku, tidak boleh ada diskriminasi karena perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Jadi, apapun agamanya, apapun etniknya, dimanapun mereka tinggal, suku apapun mereka, kita adalah satu. Kita adalah Indonesia. Inilah yang menguatkan dan menyatukan kita. Sehingga konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai NKRI, sebagai salah satu yang menjadi pegangan sebagai mahasiswa, bagaimana kita menjadikan Indonesia menjadi satu negara sampai kapanpun. Kita tidak ingin negara Indonesia suatu saat akan berpecah belah, akan menjadi negara-negara kecil. Kita komitmen bersama menanamkan kecintaan kepada NKRI, karena apapun ya yang terjadi di negara kita, walaupun kita berbeda dalam berbagai hal, tapi kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Sehingga kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ini harus kita junjung tinggi. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Karena inilah yang menjadi sumber dari segala tugas kita, sumber hukum, sumber jadi Pancasila personality, kepribadian bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai identitas bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagainya. Saya kira itu ya sekilas yang saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana sejarah Pancasila sampai pada akhirnya kita hari ini mengenal lima sila yang saya kira semua mahasiswa sudah paham, sudah khatam, sudah tahu tentang kelima sila ini. Mudah-mudahan selebihnya silahkan ada materi yang sudah saya bagikan juga di Zoom, di add link, silahkan dibaca untuk lebih memahami selain materi PowerPoint ini. Sekali lagi di semuanya bahwa untuk perkuliahan kita, perkuliahan daring, yang paling dominan saya paha apa namanya saya cek adalah apakah Anda sudah membaca, sudah memahami sampai pada mengerjakan latihan-latihan soal. Kemudian mengerjakan kuis, itu semua wajib. Ya, wajib bagi seluruh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tersedia, yang saya sudah siapkan di Zoom. Memang karena ini kelas internasional, saya menyiapkannya pakai bahasa Inggris. Silahkan kalian, ya bagaimana caranya supaya kalian pahami, apakah ditranslate atau kalian improve your skill in English, sehingga memudahkan bagi mahasiswa untuk bisa memahami setiap materi. Karena saya kira untuk kelas ini tidak hanya Pancasila, semua mata kuliah kan pakai bahasa Inggris ya. Semua mata kuliah materinya pakai bahasa Inggris, tugasnya pakai bahasa Inggris. Oh tidak mau, ya harus improving ya. Oke,
Oke, sini saya mau sapa dulu nih sebelum saya akhiri. Ada Nur Sophie, ada Nur Sekar, ada Salsa, ada Kania, ada Gina, ada Laila, Maulidawati, ada Riva Putri. Ini banyak cewek ya. Ada Hendriana, Hendrina ya, Hendrina. Ada Siti Salma, ada Putri Awalia, ada Raira Ramadhani.